Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat bonsai dimanapun berada. Senang sekali saya bisa menyapa sobat-sobat bonsai semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Nah, kali ini saya masih berada di kediaman Bapak Sam, ilmuwan bonsai yang sudah melanglang buana ke berbagai daerah, yang sering diundang untuk memperbaiki atau untuk memproses bonsai-bonsai serut atau bonsai lainnya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan tidak lupa komen dan share teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Nah, sobat bonsai, ini salah satu koleksi Bapak Sam yang terbaik. Tapi masih ada lagi yang lebih bagus dari ini. Nanti saya akan tunjukkan pada kalian semua. Ini cuma salah satunya ya. Nih, wow, mantap nih. Ini ditanam dengan terbalik. Nih, tuh. Ini juga nih, sangat berkarakter ya. Wow, luar biasa. Ya, karena akan tumbuh di atas bebatuan. Ini juga nih, wow, melilit nih, mantap. Coba, nih sobat-sobat, nih, wow, luar biasa ya. Nah, ini dia yang sangat terbaik atau sangat bagus nih ya. Nih, ini teman-teman, wow, liukannya nih. Susah cari barang yang seperti ini. Ini juga ditanam dengan terbalik ya, dengan terbalik, yang atas ada di bawah, di bawah ada di atas. Nih, ini teman-teman, wow, 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 luar biasa ya koleksinya Bapak Sam ini ya. Namanya juga sudah ilmuwan, sudah melanglang buana ke berbagai daerah untuk diundang oleh para kolektor bonsai ya. Nih, ini gaya terbalik juga nih, wow, mantap. Nah, bagi teman-teman atau sobat-sobat semua yang pengen memproses bonsai serut atau bonsai apa aja, yang pengen lebih indah lagi, silakan hubungi Bapak Sam yang ada di Desa Tenonan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep ya teman-teman. Beliau sudah ahlinya untuk memproses bonsai supaya lebih indah lagi, supaya lebih keren ya. Karena beliau sudah ahlinya, ilmuwan dari Kota Sumenep yang sudah terkenal. Nih, wow, oh, mantap. Cuma ini belum diproses ya, masih belum 100%. Teman-teman, mantap ya. Cuma ini juga belum ditaruh di pot semua, masih di ground. Yang sudah di ground, yang sudah saya upload video kemarin itu di ground, sudah di pot semua. Kalau yang ini masih ada di tanah, ditanam di tanah, masih di ground ya. Nih,
koleksinya luar biasa. Wow, ini lagi nih. Waduh, sangat mantap. Keren, habis. Luar biasa ya, teman-teman. Oh. Wow. Luar biasa. Kalau serut daunnya seperti itu ya. Tuh. Agak mengkilap. Walaupun enggak terkena air tetap mengkilat itu. Apalagi kena air hujan. Ini sobat. Wow. Luar biasa ya. Demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan share ya teman-teman. Salam satu hobi.